Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, mudah-mudahan yang nonton dan like subscribe channel ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan cepat dikasih rumah. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kali ini saya berada di daerah Cibitung, tepatnya lagi di perumahan Puri Harmoni Muktiwari Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke dalam rumahnya ya teman-teman. Di sini ini adalah tipe rumah subsidi, yaitu tipe rumahnya 27/60, yaitu Anda sudah mendapatkan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, serta bonus tembok belakang sudah tertutup, namun di ruang tamunya belum tertutup ya teman-teman, masih ngeplong. Harganya di sekisaran 168 jutaan, adapun angsurannya 10 tahun yaitu Rp1.722.420. Dan adapun angsuran 15 tahun yaitu Rp1.281.360. Dan angsuran 20 tahun yaitu Rp1.067.230. Nah teman-teman, di sini rumahnya sudah bagus dan ready stock ya teman-temannya yang pastinya, dan kawasannya juga strategis sekali, yaitu 30 menit dari stasiun Cibitung, 30 menit dari terminal Cikarang, dan 30 menit dari pusat pasar tradisional dan modern, 30 menit dari exit tol Cibitung, lokasi dekat dengan sekolah TK, SD, SMP, dan SMA, serta yang lain-lainnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke dalamnya ini ya. Dan ini adalah penampakan dari kamar utamanya. Oke, kita coba keluar, sepil keluar ya teman-teman. Nah ini kita akan coba masuk lagi ke dalam kamar keduanya. Nah ini bentukan kamar keduanya teman-teman, lumayan tinggi, yang atasnya ya pasti tidak ngap, dan di sampingnya sudah mendapatkan satu jendela. Oke teman-teman, untuk lebarnya kalian bisa lihat sendiri ya, ini lebarnya ini ada beberapa keramik ya, keramik ya ukuran kecil, 1 2 3 4 5 6 7, ada sekitar 8 keramik teman-teman. Dan di pojok sini, nah ini, oh ya, ini kamar keduanya di pojok sini teman-teman, sorry. Nah ini ada jendela ya teman-temannya, jadi bisa dibuka, dan jendelanya ini yang dekat kamar mandi, jadi tidak terlalu panas. Oke, kita coba keluar lagi. Ini penampakan dari ruang tamunya, dan belakangnya ini adalah masih ngeblung ya teman-teman. Dan kamar mandinya itu di ujung, di belakang kamar keduanya teman-teman. Nah itu di ujung sana, yang pastinya kamar mandinya sudah di keramik teman-teman, bawahnya serta sampingnya juga sudah di keramik, jadi sudah rapi nih teman-teman. Dan ini adalah kloset jongkok, dan sampingnya yang pasti sudah di keramik, yang jelas sudah enak ya teman-teman ya, sudah rapi. Dan di atasnya itu berbentuknya dari atas ke bawah gitu, atapnya maksudnya. Nah ini sudah di keramik ya teman-teman, walaupun tidak full, yang pasti jika kita mengeramik lagi itu akan menambah kocek lagi. Nah teman-teman, jika Anda ingin mengambil KPR, Anda bisa japri adminnya, nomornya kita tinggalkan di deskripsi video. Nah nanti admin akan ajak teman-teman langsung cek ke lokasinya atau survei langsung. Itu adalah salah satu kebanggaan dari kami ya, jika Anda bisa japri kami dan langsung kita antar ya, jadi tanpa perantara yang lainnya. Syarat KPR subsidi yaitu usia minimal 21 tahun sampai 40 tahun ya, pegawai tetap masa kerja sudah 2 tahun atau karyawan kontrak 3 tahun, gaji pokok maksimal 4 juta teman-teman sebelum pernah mengambil KPR, dan tidak punya utang piutang kepada sangkutan kepada bank atau kredit lainnya, yang pastinya Anda harus lulus biaya checking alias banknya bagus ya, tidak bermasalah. Oke teman-teman, kita coba cek ke rumah yang keduanya teman-temannya supaya ada perbandingan. Sebenarnya oh, sama aja rumahnya teman-teman, tapi kan alangkah baiknya kita coba ya teman-teman. Nah ini kita coba masuk ke awalnya, kita sudah disambut dengan ruang tamunya lumayan luas, dan belakangnya masih ngeblak ngeblong, dan di belakang sini sudah tertutup temboknya teman-teman, ke atas lumayan tinggi, jadi Anda tinggal nutup atasnya saja, menambahin asbes atau bahkan seng ya. Oke, kita coba masuk ke kamar keduanya. Ini kamar keduanya teman-teman, temboknya sudah diaci dan sudah dicat ya, sudah rapi teman-teman temboknya, dan bawahnya juga keramik. Dan ini untuk pintunya sendiri, pintu kamarnya menggunakan triplek teman-temannya, dan di pojok sana itu mendapatkan satu jendela. Oke, kita coba cek kamar utamanya atau kamar depannya teman-teman. Ini lumayan luas, namun tingginya sangat tinggi kalau menurut saya, jadi tidak panas dan tidak terlalu ngap. Yang pastinya daripada Anda ngontrak, alangkah baiknya Anda ngambil unitnya, jadi kita untung-untungan saja ya teman-teman. Jika kita rezeki lancar ya, nanti rumahnya bisa jadi hak milik kita, atau bisa kita oper kredit,
jika Anda ngontrak kan angsurannya, apalagi angsurannya sama ya seperti ngambil unit, mending Anda langsung ngambil unit saja, siapa tahu yang mau rezeki dan nanti bisa jadi hak milik kalian. Amin. Nah teman-teman, seperti yang tadi ya, untuk kamar mandinya itu di belakang kamar keduanya, ini lumayan tinggi atasnya ya, dan yang pastinya sudah di keramik dindingnya kamar mandinya teman-teman, walaupun tidak full tapi yang pasti sudah bagus lah, lumayan lah jika sudah di keramik, jadi kita tidak perlu merogoh kocek, dan juga ini sudah bagus. Dan ini adalah bentuk belakangnya teman-temannya, ini adalah depan kamar mandinya, dan ini adalah bentuk ruang tamunya yang ke arah ke depannya teman-teman. Jadi Anda sudah mendapatkan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, jadi rumah sudah siap huni. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan yang nonton dan like subscribe channel ini mudah-mudahan cepat dikasih rumah, amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, nanti akan kita buatkan video part keduanya ya, jadi bentuk semuanya kita akan keliling-keliling. Yang pastinya ini sudah dicor ya jalannya. Terima kasih sudah menonton. Artunuhun, matunuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.